Halo Toppers. Adanya salju yang turun di wilayah Mekah atau Arab Saudi adalah hal yang mustahil dan mustajab. Namun di atas kehendak Tuhan yang Maha Esa, semua itu bisa terjadi. Adanya salju yang turun di wilayah tersebut diyakini sebagai tanda-tanda akhir zaman. Imam Masjidil Haram di Mekah mengatakan dalam sebuah tweet di akun pribadinya, mengingatkan seluruh umat Islam akan munculnya tanda baru hari kiamat, sehingga seseorang mungkin belajar dan berupaya untuk mempersiapkan hari ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah Arab kembali menjadi tanah yang subur, banyak padang hijau dan sungai-sungai. Hingga orang yang melakukan safar antara Irak dan Mekah, tidak ada yang ditakuti selain kegelapan di jalan. Dan tidak muncul kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan." Hadis riwayat Ahmad. Maha suci Allah, tanda-tanda ini adalah di antara tanda-tanda kenabian dan di antara tanda-tanda hari kiamat kecil. Salju yang menutupi gurun Arab Saudi merupakan salah satu fenomena langka yang terjadi di Arab Saudi. Kata Syekh Sa'ud. Beberapa hari ini, warga digemparkan dengan adanya salju yang turun di Arab Saudi. Kawasan pegunungan Al-Jabal dan Al-Kan di wilayah Tabuk, barat laut Arab Saudi, dilaporkan telah tertutup oleh salju menjelang 2023 kemarin. Warga Arab Saudi saat ini masih menunggu salju yang lebih lebat lagi, yang diperkirakan akan turun dalam beberapa hari ke depan, menurut pengamat cuaca negara itu. Beberapa orang malah menganggap fenomena ini sebagai fenomena alam aneh dan unik, yang patut untuk diabadikan. Beberapa warga mendatangi lokasi untuk berwisata di sana. Padahal ini menjadi tanda-tanda akhir zaman yang patut untuk diketahui, agar setiap orang bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga dengan adanya turun salju ini, bukan menjadi pertanda buruk bagi seluruh penduduk di muka bumi ini, agar kita bisa hidup lebih lama lagi untuk melihat anak cucu kita sukses di masa depan. Datopers, apa komentar kalian tentang fenomena alam sebagai pertanda akhir zaman ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya, Topers.